Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bowo SGM Bojonegoro. Ya, hari ini saya akan melihat indenan datang, unit datang, ya itu di depan sudah kelihatan truknya, RGTM-nya datang ya. Langsung saja kita mendekat ke lokasi apa saja yang indenan datang hari ini ya teman-teman. Nah, kita lihat, kita mendekat. Nah, itu sudah kelihatan paling belakang itu Vario 125 new warna biru ya, yang pelek emas teman-teman. Nah, ini indenan datang ya. Nah, ini indenan teman-teman, bukan barang ready ya. Ini semuanya indenan. Ini PCX grey. Nah, terus depannya ini PCX hitam dop. Nah, terus paling depan PCX merah dop. Nah, ini yang datang cuma PCX Vario 125 ya teman-teman. Yang lain zong, alias belum ada, belum datang ya. Apalagi kalau Scoopy sudah hampir 1,5 bulan nggak ada kiriman Scoopy ya. Nah, ini halo cewek, ada sponsor lewat itu. Nah, ini indenan untuk hari ini yang datang ya. Bagi yang inden Scoopy, Beat ya, CRF atau mungkin Sonic GTR ya, harap bersabar ya, karena lama ya, harap bersabar. Nah, kalau pengen cepet ya, kalau Beat ya Beat Street, Genio, nah itu ya Vario. Nah, Vario 125 sekitar 2 minggu sampai 1 bulanan teman-teman ya. Ini nah, ini PCX, ini juga indenan ya. Nah, seperti ini indenan yang datang hari ini ya. Bagi yang belum datang mohon bersabar, karena indenan itu sesuai nomor antrian ya teman-teman, nomor urutan indennya. Nah, jadi satu Jawa Timur itu distributornya satu ya, jadi harus sesuai urutan. Jadi yang belum dapat mohon untuk bersabar ya teman-teman ya. Mungkin kalau nggak mau inden bisa beralih ke Vario 160 teman-teman ya. Nah, beralih ke Vario 160, mungkin ada 160 ada tipe CBS, ada BS ya, ada yang ready di dealer ya. Kalau nggak mau inden ya, habis ini kita lihat unit apa saja yang ready di dealer teman-teman, stok di dealer apa saja yang ready. Yuk, let's go. Nah, ini teman-teman Vario 160 ya, ada tipe CBS, ada yang tipe ABS. Ini unit yang ready ya. Itu saja. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan tekan tombol loncengnya.